Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, ni adalah ODL UiTM Part 3. Bagi korang yang belum tengok Part 1, Part 2, korang kena pergi dekat kedua-dua video dulu, tengok dua-dua video dulu, baru korang datang sini, Part 3, okay? Dalam video ni, aku akan share dengan korang aplikasi and website apa yang korang kena ada, yang korang kena tahu as a student UiTM. Yang ni korang akan, biasanya korang akan gunakan sepanjang ODL. Aku tahu mungkin ada student lain, dia pakai apps lain. So ni apps yang aku tahu, apps apa yang aku tahu, mana tahu boleh tolong korang. Mungkin lecturer korang nak apps yang lain, tak nak pakai apps yang aku cakap ni ataupun website yang aku akan cakap ni. So, kita sama-samalah tengok apps apa and website apa yang aku nak sharekan dengan korang. Mungkin korang pernah dengar pasal Google Meet. Yeah, aku pernah cakap pasal Google Meet dua video aku sebelum ni. And Google Classroom. Okay, bagi korang tak tahu, Google Meet ni dia lebih kurang macam buat video call. Lebih kurang lah. Cuma, korang boleh invite lebih ramai lagi orang. Beza dengan video call macam video call daripada WhatsApp lah. Video call messenger aku tak tahulah macam mana. Video call daripada WhatsApp kan macam tak ramai sangat kan. Tak boleh buat 30 orang, tak boleh buat 40, 60. Tapi dalam Google Meet ni kita boleh jumpa ramai gila. Kisah ada 100 ke 200 ke, aku tak pernah pula jumpa sampai 200. Next kita ada Google Classroom. Aku pernah cakap juga pasal Google Classroom. Okay, bagi yang tak tahu ni, Google Classroom ni dia sama macam korang punya planner. Lebih kurang je macam korang boleh detect korang punya assignment dah siap ke belum, korang punya homework tu dah siap ke belum, korang boleh detect dari situ. Macam agak membantu korang juga, very helpful. Aku suka pakai Google Classroom. Mana korang boleh dapat Google Classroom ni, ada dekat Play Store, ada juga dekat website. Korang type je Google Classroom, dia akan terus keluar. Lepas tu korang akan kena ada account Gmail lah. Of course lah, ada je lecturer-lecturer lain pakai yang lain. Contoh macam apps Edmodo, dia lebih kurang je dengan Google Classroom. Lebih kurang je apps yang sama lebih kurang macam Google Meet adalah app Zoom Out. Tapi apps ni dah ramai tak pakai sebab orang kata ada spyware. Aku tak sure, tak silap aku spyware. Maksudnya it's very dangerous lah kalau korang nak pakai. And apps yang wajib korang ada adalah Cam Scanner. Cam Scanner ni adalah PDF scanner. Dia sangat-sangat bagus. Maksudnya bila korang scan je, dia dapat detect yang, dia dapat buatkan yang lawa-lawa punya. Biasanya kalau korang pakai yang biasa-biasa tu kan, nanti dia punya tu macam tak lawa tau. Tapi bila korang pakai yang Cam Scanner ni, efek dia tu lagi lawa, lagi lawa, lagi cantik. Tulisan dia tu kan lagi nampak, lagi terang daripada korang pakai PDF scanner yang lain-lain tu. Dia tak terang lah, tak berapa nak jelas sangat. Lain dari tu, email korang tu, korang kan ada email kan? Yes, email korang tu sangat-sangat diperlukan ketika ODL dan ketika waktu-waktu lain juga. Korang tahu sebab apa? Sebab korang might be akan hantar assignment melalui email. Kena pandai hantar email ke, kena pandai terima email. Tu korang kena pandai. Korang ingat YouTube ni tempat hiburan je. YouTube pun orang boleh buat untuk belajar tau. Siapa kata tak boleh? Masa aku ODL masa tu, aku dah jumpa satu lecturer ni. Aku tak rasa dia daripada UiTM aku. As for me, aku adalah daripada UiTM Alor Gajah. Ramai je yang tanya aku daripada UiTM mana. Lecturer ni dia ajar subjek account. Sangat-sangat bagus, penerangan dia sangat-sangat bagus. Tapi sebabkan dia bukan daripada UiTM aku, aku rasa dia bukan daripada UiTM aku. Dia suruh orang lain buat latihan, dia ajar benda lain yang dia tak ajar dekat situ. So aku tak berapa nak faham lah. So aku tak berapa nak faham lah sebab dia tak ajar kan. So yang aku faham, yang dia ajar daripada depan tu, bila sampai tengah-tengah ujung-ujung tu, aku dah tak faham dah. Sebab dia suruh student dia buat practice. So diorang dah bincang lah dekat WhatsApp ke, dekat mana-mana, Google Meet ke apakah, aku tak tahulah diorang bincang kat mana kan. So aku faham lah juga sikit-sikit dari situ. So nak dijadikan cerita, YouTube ni bukan sahaja hiburan semata-mata. Aku rasa semua orang pun tahu. Aku suggestkan kat korang, kalau korang ambil accounting, boleh subscribe this channel untuk tengok sikit lah dia punya subjek. That's the apps. Tu ada aplikasi, aplikasi-aplikasi yang aku dapat sharekan dengan korang. Mungkin ada apps lain tapi aku tak tahu. Ni je yang aku tahu. Banyak lagi apps yang ada dekat dunia ni. And kita akan pergi ke website pula. Website apa yang student UiTM selalu pakai? Let's check it out. Untuk kalau macam ada periksa,
Selain daripada kita orang pakai Google Classroom, maksudnya kita orang dah siap kerja, kita orang dekat atas kertas, lepas tu pakai cam scanner untuk hantar dekat Google Classroom, kita orang juga menggunakan website. Contoh macam iLearn daripada UiTM. So iLearn tu website UiTM lah, iLearn and UFuture. So dia ni lebih kurang je iLearn dengan UFuture ni. Cuma iLearn ni dia tak boleh attach file, tapi UFuture ni boleh attach file. Attach file ni maksudnya ambil korang punya macam file-file documents daripada laptop korang, tapi iLearn tak boleh lah. UFuture boleh. Tapi biasalah kalau website-website macam tu, korang tahu tak apa kelemahan dia? Bila dah ramai sangat student masuk dalam website tu, tiba-tiba error sana sini, error sana, error page not found, error 404. What is that? Okay, tu adalah website yang aku dapat bagi tahu. Tapi kalau korang download awal-awal pun, bukannya korang ada lecturer sekarang pun kan untuk bagi kod dia untuk korang masuk dalam kelas tu. Bukannya korang ada lecturer sekarang pun, bukannya korang dah belajar pun. Nantilah korang download. Okay, aku rasa aku dah penat dah. Aku dah cakap panjang lebar gila. Ini adalah yang terakhir untuk ODL UiTM. Belum lah. Ni yang terakhir. This is part 3 of ODL UiTM. So, that's all for my video today. Kalau korang belum tengok semua part daripada ODL UiTM, korang kena tengok sekarang. Aku harap aku dapat bantu korang. Kalau aku tak reply apa-apa tu, aku minta maaf. Mungkin sebab korang dah tanya banyak kali, mungkin sebab aku tak tahu nak jawab apa. Tu je lah yang aku dapat bagi tahu korang. So that's the end for our video today. Don't forget to like, comment and subscribe. Don't forget to share this video to your friends. Bagi korang yang belum subscribe lagi, sila subscribe sekarang and hit on the notification bell, okay? That's all for me. Bye.